belum terakhir ya waktu itu. Ternyata dia main lagi. Ya, main lagi di sini. Kayak apa ya? £20,000 for the names of the bombers. That's not how we do things here. Hello? Mr. Hennessy, he's here again. That's 5 days in a row now. What does he want? His daughter was killed in the bombing. Mr. Hennessy, please find out the names of the bombers. I work for the government, not terrorists. You used to work for them. I don't know who the bombers are. I don't believe in you. Somebody say a prayer for me. To kill me on Friday. Of half the city looking for him. Bury me on Sunday. Mourn for me Monday. But then you gotta live me go. 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 Then you gotta let me go. Yes, and you. Do you? Udah, ya Allah. Gak bilang-bilang. Iya. Kita udah selesai nontonnya. Jangan lupa saksikan review kita di channel YouTube Rim. Halo. Kembali lagi bersama kita di Kenapa Harus Nonton. Balik lagi bersama gue, Amal. Hah? Dan gue Ajeng. Sebalik ya. Amal kan? Yang bukan Amel. Oh, Amel. Oke. Okay. Yes, kalian benar karena kali ini kita mau review The Foreigner. Foreigner ini bercerita tentang seorang ayah yang ditinggal oleh anaknya di sebuah tragedi pemboman di London. Setelah ditinggal itu, akhirnya si ayah ini yang diperankan oleh Jackie Chan mencoba mencari tahu siapa pembunuh anaknya ini atau dalang dari pemboman di London itu. Yes, itu kayaknya harta yang paling berharga dan di opening scene itu udah drama. Wow, itu udah bikin kita berempati banget sama si Jackie Chan ini. Namanya siapa? Kwan, ya. Nah, dari kejadian tewasnya putrinya itu, akhirnya dia mau balas dendam sama siapa pembunuh putrinya itu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan wakil Perdana Menteri Irlandia Utara, si James Bond. Ya, betul. Jackie Chan kali ini bermain sanding dengan Pierce Brosnan. Dua aktor yang dua-duanya pasti favorit. Ya, aktor senior juga. Iya. Yang satu pakai bela diri, yang satu action. Lalu di pertemuannya antara si Kwan dan Liam ini, pokoknya ada kayak kesalahpahaman. Iya, ada kesalahpahaman gitu. Pokoknya si Jackie Chan meneror lah istilahnya. Terus akhirnya membuat si Liam takut atau segala macam. Karena emang tujuannya si Kwan ini, ya dia pengen tahu ini anaknya tuh dibunuh sama siapa dia sih. Dia cuma gitu. Pengen satu nama, siapa yang ngebunuh anaknya. Iya. Gitu. Kalau udah dapat pun dia juga ya udah gitu. Yang menariknya di sini enggak terlalu dijelasin kenapa Kwan bisa sampai ke wakil Perdana Menteri itu. Yeah. Kenapa dia bisa tahu nomor telepon, bisa tahu pokoknya diikutin gitu. Nah, di situ nggak ngejelasin di sini. Betul. Pokoknya kita tahu kalau Kwan tahu, gitu. Ya kan? Kan biasanya film action tuh ada kayak sadap-sadapan, telepon, atau apa gitu. Ini atau nggak dari CCTV, tapi ini tuh nggak ada sama sekali yang kayak gitunya. Pokoknya konflik bener-bener nggak ketebak. Karena menurut gue ini film alurnya juga bukan linear. Maksudnya bukan yang lurus aja. Tapi kayak udah lurus, tiba-tiba lo balik. Kayak paralel. Karena banyak beberapa aktor di scene yang berbeda, di setting yang berbeda, tiba-tiba ketemu di akhir. Seperti itu kan? Iya, seperti itu, Jeng. Dan di sini secara pribadi gue kurang paham karena ini ada seperti konflik politik juga ya. Ya, betul. Jadi ya bagi yang nggak tahu konflik politik antara Irlandia Utara dan Inggris, mungkin harus baca dulu baru nonton film ini. Ya, kalau yang lo suka dari film ini, Mel? Perjuangan seorang ayah sih, serius. Itu
parah banget karena dia benar-benar sayang sama, ya biasanya sih ayah tuh sayang sama anak perempuannya gitu kan, yeah. Sayang banget. Itu kayaknya udah hukum alam ya. Terus kalau dari yang gue suka, gue juga salah satu suka ini tentang kisah seorang ayah dan anak-anak. Yang gue suka lagi juga apa ya, akhirnya Jackie Chan baik lagi sih dan memperlihatkan keahlian bela dirinya, walaupun nggak banyak, cuman ada beberapa scene. Cuman cukup terhibur lah. Iya. Kalau yang lo nggak suka? Yang nggak disuka tuh yang di awal-awal deh. Emang sih di awalnya tuh ada tulisan ini tuh di Inggris, terus ada di Irlandia. Cuman kadang-kadang kan ada yang apa scene-nya ganti-ganti gitu, iya, antara yang Inggris sama Irlandia gitu kan. Jadi di situ agak bingung. Ini tuh orang di Inggris atau di Irlandia gitu. Oh, itu yang gue bilang ini plotnya nggak linear. Yeah. Jadi lo kayak dari Irland tiba-tiba lo balik ke New York, tiba-tiba lo di Inggris, tiba-tiba lo nyatu. Oke, skor buat film ini. Kalau dari gue sih ini cukup menghibur, walaupun ceritanya kesannya biasa, tapi dia ngebuat plot-plotnya juga nggak biasa dan gue cukup terhibur dengan 7,5 buat film ini. Dan gue 8. Yay! 8. Karena mengapresiasi Jackie Chan di usianya yang sudah tua tapi dia masih anjir ngomong. Oh, nanti ada yang di usia Jackie Chan yang sudah 63, berumur ya 63 dia masih main film action dengan betul lincah. Oke, sekian dulu review dari kita. Jangan lupa di komen, jangan lupa di like, subscribe juga pastinya, dan kunjungin juga website kita di www.rimdastv.com dan Instagram kita di rimtv_id. Gue Ajeng, gue Amel. Dadah. Dadah.